Darul Quran di Selangor pula kelolaan kerajaan Malaysia yang memberi tumpuan kepada para pelajar dewasa. Kita akan mula pengambilan itu di peringkat diploma dan juga ke atas. Selain daripada itu ada juga di sampingannya dalam program-program kerjasama kolaborasi, kita ada program persijilan. Kita ada pelajar daripada Indonesia, daripada Thailand, daripada Singapura, Brunei, Vietnam dan juga Kemboja. Program persijilan Tahfiz Al-Quran IUM. Maksudnya ini adalah kita program persijilan tahfiz sign ataupun profesional. Kadang-kadang kita boleh jumpa pelajar tahfiz profesional ini kalau kita ke hospital. Kadang-kadang mereka ini adalah pelajar tahfiz Al-Quran tetapi bertugas bekerja sebagai doktor perubatan. Ada yang kita jumpa di farmasis, di farmasi-farmasi sebagai farmasis. Ada juga yang bekerja dalam syarikat bernama sebagai jurutera. Mike Fong, seorang mualaf yang cacat penglihatannya, merupakan salah seorang penuntutnya. Contohnya di sini dia panggil diploma tahfiz dan qiraat. Tapi bukan qiraat semata-mata. Dia ada kos lain, dakwah ada, halal ada, muamalat ada. Mungkin saya boleh masuk bidang psikologi. Mungkin saya boleh masuk antropologi dakwah. Mungkin saya boleh masuk counseling. Sistem pendidikan di Darul Quran dikendalikan oleh kerajaan. Kurikulumnya dipantau oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada sukatan tersendiri dan kita juga dipantau oleh MQA. Jadi sudah pasti kualiti kita sangat menitik beratlah. Jadi kesemua itu nak kena jaga bagi masuk supaya Quran tadi dapat dijaga dengan kualiti yang terbaik. Di samping juga kita tengok keadaan pelajar sebab di samping dia hafal Quran, dia juga mesti jaga dia punya subjek yang lain. Iman asal Sabah bertukar arah dari sekolah kebangsaan ke jurusan agama di Darul Quran. Pada awalnya memang tak biasalah sebab ya 8 pagi terus nak kena buka Quran, kena hafal, kemudian kena tasmiq dengan ustazah. Tapi bila kita dah biasa, bila kita dah kita dah biasa kan tiap-tiap hari buat, jadi benda tu jadi kebiasaan lah. Permintaan bagi pendidikan agama di Malaysia meningkat sejak 3 dekad lalu. Banyak pusat-pusat tahfiz baru yang dibuka, bak jendawan tumbuh.